Kami selalu, Siti Sarah Raisuddin telah memuat naik satu laporan polis di laman Instagram miliknya mengenai isu yang melibatkan wang ringgit. Aha, untuk cerita selanjutnya, Melody mendapatkan Sarah Raisuddin. Okey Sarah, kita straight to the point lah. Dalam minggu ini kita nampak awak buat satu laporan polis di Balai Polis Mutiara Damansara. Jadi apa sebenarnya isi kandungan laporan polis tu? Sebab saya difahamkan berkenaan tipu menipu duit ni. Apa yang dah berlaku sebenarnya, niat baik saya ni dipijak-pijak lah. I'm not gonna say niat baik lah, macam busuk no. Kau mengaku niat kau baik, kan? Jadi pijak-pijak ni maksudnya niat nak bantu orang, tapi dalam keadaan saya nak bantu orang, saya kena scam. 70-90% customer saya adalah peminat saya. Jadi peminat ni saya jaga tau. Peminat-peminat saya kena melalui fasa tipu duit, dropship menipu, masuk duit dalam akaun tak deliver barang, lepas tu salahkan HQ. Apabila salahkan HQ, maknanya dia fitnah HQ. Apabila dia fitnah HQ, sama macam dia fitnah saya. Kenapa saya nak scam duit orang? Saya masih tahu apa itu haram, apa itu halal, dan saya masih menjaga benda-benda tu. Sepengetahuan Sarah lah, dah berapa orang yang dia scam ni? Maksudnya dah berapa orang yang dia tipu? Ini yang sepengetahuan saya dalam 4 orang. Saya menerima setiap hari DM beribu-ribu. Most probably saya memang tak dapat nak baca. Dekat HQ mengatakan dia tak dapat barang apa benda-benda semua daripada orang yang sama. Itu yang datang. Yang tak datang, orang dekat luar sana yang rasa macam produk dia belum sampai, please let us know. So kita tahu berapa orang yang dah kena. Dalam report polis tu, apa butir-butir ni? Adakah Sarah akan membawa perkara ini ke peringkat atasan? HQ cuba untuk kontak dia, tapi dia sebenarnya macam melarikan diri. Katanya ada angkat telefon tapi tak cakap hello. Something suspicious. Still usnuzon. Okay, saya bagi dia 48 jam untuk dia clearkan fitnah yang dia dah buat atas diri saya, company saya, dan duit pelanggan semua dia kena settlekan. Kalau tak ada, saya akan buat sendiri another report yang akan membolehkan dia ditangkap. Dan juga saya akan hire peguam untuk bawa benda ni jadi lebih besar. Okey, dalam masa 48 jam kalau kita keluarkan benda ni, dah lepas dah 48 jam tu, kata kalau dia memang muncul untuk memberikan segala apa yang Sarah minta, adakah Sarah memang akan menarik balik report itu ataupun ada tindakan juga? Saya akan discuss dulu dengan pihak lawyer. I need to know berapa orang sebenarnya yang dia dah scam. Di saat Sarah tengah sarat mengandung, datang pula cerita-cerita yang memang tak sedap didengar ini, dan mungkinlah pandangan orang lain yang memang tak tahu dia tu menipu akan menganggap Sarah sendiri yang menipu, Sarah sendiri yang tak bagi produk tu, Sarah yang nak makan duit. Apabila dalam keadaan macam ni, ada juga orang yang sampai hati buat Sarah macam ni. Saya pernah melalui fasa di mana apabila kita difitnah pasal SPRM tu, sangat teruk sebenarnya apa yang saya lalui. Saya tahu haram dan halal, walaupun duit dia 10 sen saya tak akan ambil. Adib, saya punya DM, kalau saya boleh bagi tahu kat adik, banyaknya yang minta bantuan. Saya tak pernah kemukakan pun pasal benda ni. Apabila saya tak dapat nak bantu semua, I feel bad myself. Saya rasa teruk. Allah permudahkan urusan saya. Masih ada permintaan pada produk saya, alhamdulillah. Kalau saya nak buat direct pun boleh, tak ada masalah. Tapi why not saya kongsikan rezeki saya dengan orang yang betul-betul memerlukan dekat luar ni? Niat saya tu dia dah salah pakai pula. Okay, kita scam tak payah bagi barang, duit kita kawan. Mana boleh macam tu? Mungkin saya rasa pada awalnya ingin menolong dia, ingin membuat perniagaan tanpa menggunakan modal, tapi dia dah backstep awak, dia dah mencalarkan image Sarah dan juga company Sarah. Jadi apa yang ingin Sarah katakan kepada dia dan mungkinlah kepada orang-orang di luar sana, jadikan ini sebagai satu peringatan. Macam jangan main-main bila kita dah nak tolong, awak scam kita pula. Kalau kata duit tu RM10, tapi kita rasa sangat cukup dengan RM10 tu. Sebab apa? Sebab ada keberkatan. Sebab Allah redha dengan RM10 tu, jadi benda tu jadi syukur. Kalau kita scam duit orang beribu-ribu, berpuluh ribu, berjuta, berapa pun, duit tu takkan pernah cukup. Kalau awak dah buat salah, ada consequences. Kena ingat dekat Malaysia ni ada sistem. Saya tak nak kerana satu manusia yang macam ni rosak susu sebelanga, saya perlu memberi pengajaran pada dia. Saya tak nak mana-mana founder dekat dalam Malaysia yang nak cari rezeki yang halal kena pula dengan orang macam ni. Saya doakan segalanya yang baik-baik untuk semua, insyaAllah.